Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah refleksi penghayatan penderitaan Yesus Kristus dengan tema Dalam Bayang-Bayang Maut. Sebelum memulai, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk mengambil doa secara pribadi. Dengan kemunculan virus mematikan, yakni virus corona atau COVID-19, wabah yang membawa duka, kesedihan, ketakutan, putus asa, dan kepanikan yang sangat mendalam bagi penghuni bumi ini. COVID-19 menyerang dan membunuh tanpa memilih warna kulit, ras, suku, agama, jabatan, kelas masyarakat, dan lokasi manusia. Dunia mendadak menjadi kelam, berduka, panik, dan mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam pandemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Di tengah kondisi wabah pandemi corona yang mencekam. Kendati virus corona berskala global, dan walau kita dirundung kekhawatiran, ingat bahwa janji penyertaannya akan tetap nyata, karena ia tidak sekalipun melupakan kita. Melalui ibadah refleksi penderitaan dan kesengsaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita, maka mari bersama menghayati dan merenungkan akan penderitaannya
dan kesengsaraannya yang juga dekat dengan kita karena situasi pandemi saat ini. Saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Getsemani oleh Ria Paloma. Getsemani
gelap malammu kian pekat. Terjaga dalam kengerian. Kau saksi kisah tragis di malam kejam. Satu tubuh tersungkur memeluk tanahmu yang hitam. Hanya gelapmu diam. Tercekat menadah butir-butir keringat darah yang jatuh. Hanya sunyimu merekam doa penyerahan di detik kegentaran. Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Getsemani mencatat saat paling tersendiri. Saat orang karib lelap dalam penat. Saat orang dekat berkhianat. Saat paling tidak adil. Saat salib menghadang di depan. Saat murka Allah atas manusia harus terbeban. Sunyimu merekam satu doa ketaatan. Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Getsemani, saksi pergumulan juru selamat. Di depan jalan salib ke Kalvari, sebelum hakim alam semesta diadili orang berdosa, sebelum caci menampar hatinya yang luka, sebelum mahkota duri menusuk tancap di kepala, sebelum paku menembus kaki dan tangannya, sebelum dera melukis bilur-bilur memar di sekujur tubuhnya, di situ dia ambruk dalam kegentaran. Di situ dia ingat manusia yang butuh pengampunan. Di situ dia lihat beribu manusia hidup oleh matinya. Di situ kasihnya lepas memberi pengorbanan. Satu ikrar kerelaan diucapkan. Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Getsemani, saksi mata kasih juru selamat. Dalam rela salib dipikulnya. Dalam rela mati diambilnya. Dalam rela derita ditanggungnya. Darahnya mengalir. Karya penebusan digenapi. Gelapmu, wahai Getsemani, mencatat rekam betapa besar kasih juru selamat untuk kita. Untuk kita. Hidup.
Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Kisah Yudas mengkhianati Yesus. Injil Matius 26 ayat 47 hingga 49 yang akan kita baca secara bergantian dan akan kita akhiri secara bersama-sama pada ayatnya yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, lalu mencium dia. Saudara-saudari terkasih, siapakah Yudas? Alkitab mencatat satu dari 12 orang murid. Yudas adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Lalu mengapa dia rela, dia mau mengkhianati Yesus? Alkitab mencatat bahwa dia mau mengkhianati atau menjual Yesus karena 30 keping perak. Artinya Yudas jauh lebih mencintai materi uang dibandingkan mencintai gurunya Yesus. Siapakah Yudas-Yudas pada masa kini? Yudas-Yudas pada masa kini adalah orang-orang yang jauh lebih mencintai dunia ini daripada cintanya kepada Tuhan. Apakah saudara-saudari dan saya memiliki cinta seperti Yudas yang mau atau lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Tuhan? Saudara-saudari terkasih, biarlah kisah pengkhianatan Yudas ini boleh menjadi cerminan buat kita sejauh mana kita mau lebih mencintai Yesus Tuhan daripada mencintai dunia ini, mencintai jabatan kita, mencintai apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Hal yang menarik juga, apa sikap Yesus kepada Yudas? Alkitab mencatat dalam bacaan ini, Yesus diam. Namun di bagian lain, Yesus bertanya kepada Yudas, apakah dengan ciuman ini, engkau menyerahkan temanmu? Artinya, Yesus hendak menantang setiap kita yang lebih mencintai dunia dibanding mencintai dia. Apakah seperti itu kita patut masih menyebut Yesus sebagai Tuhan? Kisah yang berikut adalah kisah orang banyak menangkap Yesus berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Lukas 22 ayat 49 hingga 53 yang akan kembali kita baca secara bergantian dan kita akhiri di ayat 53 secara bersama-sama. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi,
Berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba yang besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya, kamu kuasa kegelapan itu." Saudara-saudari yang terkasih, siapakah orang banyak itu? Alkitab mencatat ada imam besar, ahli-ahli Taurat, para prajurit dan juga hamba-hamba dari imam besar itu. Mengapa mereka mau datang dan menangkap Yesus? Di dalam bacaan tadi dikatakan karena mereka diperintahkan oleh imam besar, tua-tua Yahudi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Artinya, ketika kita menerima perintah tanpa mencerna dan melakukan begitu saja perintah itu, padahal kebenaran dari perintah itu belum tentu benar, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Siapakah orang banyak pada masa kini? Orang banyak pada masa kini adalah orang-orang yang melakukan dan mengerjakan apa yang dia pandang, dia yakini benar, tanpa dia mau mengoreksi, mengevaluasi kembali bahwa apakah yang dilakukan itu sudah benar. Mungkin kita seringkali memandang, menilai seseorang dengan sebuah prasangka atau asumsi tertentu. Tetapi ketika kita tidak pernah mau mengoreksi asumsi dan prasangka kita, maka kita sedang menghakimi orang itu dengan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Itulah yang terjadi dalam kisah di Getsemani ini. Namun yang menarik juga adalah apa respon atau sikap Yesus ketika telinga dari salah seorang hamba dipotong. Yesus dengan kasihnya meminta dan mengatakan, "Sudahlah itu," dan menyambung kembali telinga dari hamba Imam Malthus tersebut. Dan ketika orang banyak juga hendak menangkap dia, Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang dengan pedang dan pentung?" Artinya apa? Yesus Tuhan tetap menyambut dan mengasihi walaupun dia diperlakukan tidak adil dan tidak benar. Maukah kita boleh mengoreksi diri kita bila kita seringkali menghakimi orang secara tidak benar? Mungkin orang itu diam, tetapi sesungguhnya dia telah menjadi korban. Dan sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang dikorbankan untuk hal yang tidak benar, maukah kita bertindak, bersikap seperti Yesus untuk tetap mengasihi, memaafkan, bahkan mau membasuh dan menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh orang itu? Kisah yang berikut adalah kisah Petrus yang menyangkal Yesus. Berdasarkan Injil Markus 14 ayat 66 hingga 72 yang akan kita baca secara bergantian dan kita akhiri secara bersama-sama. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan
Ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Kau juga telah bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkal dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksudkan." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Yesus, berkatalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok tiga kali, engkau sudah menyangkal aku tiga kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah Petrus? Petrus adalah salah seorang dari tiga orang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan hal itu bisa kita lihat ketika semua orang telah meninggalkan Yesus pada saat dia ditangkap. Petrus masih tetap setia hadir hingga saat pengadilan itu dilakukan. Artinya Petrus begitu dekat. Namun mengapa Petrus menyangkal Yesus? Bila kita baca bagian Alkitab itu, salah satu penyebab utama Petrus menyangkal Yesus karena ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran bahwa jawaban yang dia berikan akan mengancam dirinya. Ketika dia berkata jujur, dia tahu ada resiko dan dia tidak siap menanggung resiko itu. Kalau begitu, siapakah Petrus-Petrus pada masa kini? Petrus-Petrus pada masa kini adalah orang-orang yang tidak berani memikul salib. Orang-orang yang lebih takut akan penderitaan fisik daripada dia takut kepada Tuhan. Orang-orang yang lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan dirinya daripada kemuliaan dan kemasyhuran nama Tuhan. Sehingga orang-orang itu bisa dan akan menyangkal Yesus. Mungkin karena jabatan, karena harta, karena materi dan lain sebagainya. Namun yang menarik, apa respon atau sikap Yesus terhadap Petrus? Alkitab katakan pada bagian yang lain, Yesus memandang Petrus dan kemudian Petrus teringat akan janji atau perkataan Yesus sebelumnya, lalu menangislah dia. Artinya apa? Apapun yang sudah pernah kita lakukan, mungkin kita pernah menyangkal dia dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan. Yesus tetap menanti kita. Dia tetap memandang kita. Dia tetap tersenyum kepada kita. Dan berharap kita juga boleh menatap melihat dia. Dan bila itu terjadi, kasihnya akan menjangkau hati kita. Dan kita pun seharusnya akan menyesal, menangis seperti halnya Petrus. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam tema besar kita, di bawah atau dalam bayang-bayang maut, maka tiga pembacaan Alkitab tadi mau mengajak kita untuk berefleksi, apakah sesungguhnya yang kita takuti dalam hari-hari terakhir ini? Seorang sastrawan Amerika yang bernama Mark Twain mengatakan, "The fear of death follow from the fear of life. A man who live fully is prepared to die at any time." Artinya apa? Ketakutan akan kematian mengikuti orang yang takut akan hidup.
Sedangkan seorang yang sungguh-sungguh menjalani hidupnya dengan penuh, dengan kesungguhan, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh telah siap untuk mati kapanpun maut itu datang. Jadi, bila hari-hari ini saudara-saudari dan saya dihantui oleh banyak ketakutan yang mungkin saja membuat kita bisa mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, menjual Yesus, bahkan menangkap Yesus, maka maukah kita mengubah sikap kita? Maukah kita mengambil prinsip dari Rasul Paulus yang berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Maukah saudara-saudari dan juga saya bersungguh-sungguh menyerahkan, memberikan hidup kita secara utuh dan penuh kepada Kristus, sehingga kita pun siap kala maut, kala kematian, kala penderitaan itu datang, apapun itu kita akan sambut dengan penuh sukacita, karena itu merupakan sebuah keuntungan. Saudara-saudari, biarlah refleksi singkat ini boleh menolong kita untuk tetap teguh dan kuat, walaupun kita ada di bawah bayang-bayang kecemasan, ketakutan dan kegentaran, khususnya dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersatu. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Iya, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Iya, salibkan dia. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Salibkan dia. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biar darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Mari sejenak kita berefleksi dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Angkatlah matamu, hai jiwaku, dan lihatlah manusia yang tersalib itu. Lihatlah anak domba Allah yang sekarang dikurbankan di atas altar sengsara. Renungkanlah bahwa ia adalah putra terkasih Bapa yang kekal,
dan renungkanlah bahwa ia mati demi kasihnya kepadamu. Lihatlah bagaimana ia merentangkan kedua tangannya untuk memeluk. Kepalanya tertunduk untuk memberimu cium damai. Lambungnya terbuka untuk menerimamu dalam hatinya. Apakah yang hendak engkau katakan? Tidakkah Allah yang begitu mengasihi pantas engkau kasihi? Dengarkanlah kata-kata yang ia sampaikan kepadamu dari atas salib. Pandanglah anakku dan lihatlah, adakah seorang di dunia ini yang mengasihi engkau lebih dari aku mengasihimu? Tidak, Tuhanku. Tak seorang pun yang mengasihiku lebih dari engkau mengasihi aku. Tetapi balasan apakah yang akan pernah dapat aku lakukan bagi Tuhan yang telah mati bagiku? Adakah kasih dari suatu makhluk ciptaan akan pernah mendapat belas kasih penciptanya yang rela mati guna mendapatkan kasihnya? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya, penebusku terkasih, kiranya aku mengenali dalam luka-lukamu ini dan dalam tubuhmu yang hancur remuk pun dalam bilur-bilur di sekujur tubuhmu kasihmu yang begitu lemah lembut bagiku. Sebab guna mengampuni aku, engkau tidak mengampuni dirimu sendiri. Oh, pandanglah aku sekarang dengan kasih yang sama seperti yang engkau lakukan dari atas salib, sementara engkau meregang nyawa demi aku. Maka saat ini aku mengikrarkan kasihku bagimu. Aku mengambil tindakan, dan ini doaku kepadamu. Saya
saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah refleksi hari ini. Biarlah kiranya semua warga UKI menikmati dan mengalami Tuhan serta menghayati akan makna sengsara Kristus demi manusia berdosa. Bahkan dalam masa-masa pandemik ini, memampukan warga UKI semakin dekat dan lekat dengan Tuhan. Dan biarlah melalui doa-doa yang dipanjatkan warga UKI, dikuatkan dan Tuhan menyatakan kuasanya. Ya Bapa kami di sorga, di tengah musibah pandemi COVID-19 ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Mulia dan Maha Kudus. Kami mengakui pandemi ini menyadarkan kami akan keterbatasan kami, bahkan ketidakberdayaan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan teknologi kami untuk mencegah penderitaan bahkan kematian karena terjangkitnya virus ini. Pandemi ini telah menyadarkan kami akan tidak berdayanya uang yang selama ini sangat disembah oleh banyak orang, sebab tidak sedikit orang yang banyak uangnya alami kematian karena virus ini. Uang mereka yang berlimpah tidak bisa menolong nyawa mereka. Pandemi ini menyadarkan kami akan kerapuhan hidup dan nyawa kami. Bahkan pandemi ini menyadarkan kami akan kerapuhan pemerintahan, pelayanan medis, dan kehidupan perekonomian di dunia. Karena itu ampunilah kami, bangsa kami, dan dunia ini yang selama ini merasa sombong di hadapan-Mu. Kami sering merasa mampu tanpa Engkau, sehingga selama ini kami merasa tidak membutuhkan Engkau. Akibatnya selama ini kami sering tidak mengindahkan firman-Mu, perintah-perintah-Mu, dan kehendak-Mu. Ampuni kami yang sering tidak mengasihi sama kami, karena kami lebih mementingkan kepentingan kami. Kami sering merasa diri kami paling benar atau paling baik, sehingga kami tidak menghargai sesama kami. Ampuni kami yang lebih hidup menurut hawa nafsu dan keserakahan kami daripada mengasihi Engkau dan sesama. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Selamatkanlah dunia ini dari kehancuran, kekacauan, dan kebinasaan. Sebab kami adalah ciptaan-Mu, sekalipun kami telah jatuh dalam dosa. Namun Kristus telah mati untuk menebus kami. Karena itu selamatkanlah kami oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kesalahan kami, tapi karena anugerah-Mu semata. Selamatkanlah bangsa dan negara kami, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi pengantara dan juru syafaat kami, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Engkau sajalah yang layak dihormati, mulia, dan dipuji. Bersama-Mu kami dapat mengatasi setiap badai, termasuk dampak global dari COVID-19 terhadap dunia, khususnya bangsa kami, Indonesia. Saat ini kami meminta dan berharap hanya kepada-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, dan lindungi kami seluruh penduduk Indonesia. Mengingat angka pengidap positif COVID terus bertambah, maka kami memohon terus terjadi pemulihan, dan setiap keluarga yang berduka akibat COVID, Tuhan hiburkan. Dokter dan tenaga medis yang bekerja menangani pasien COVID-19, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka dari bahaya tertular. Berikan para pemimpin bangsa kami kebijaksanaan ekstra saat mereka menavigasi pandemi dan ketidakpastian ekonomi di bangsa ini. Berikan kami ketenangan serta iman, dan penuhi kami dengan harapan, sukacita, kedamaian, sehingga kami dapat terus percaya pada-Mu. Gunakan pandemi ini untuk membuka jalan bagi pembaruan spiritual. Kami ingin kemuliaan, kekuatan, dan penyembuhan hanya dari kuasa-Mu. Amin. Tuhan, saat ini dunia dalam ketakutan besar.
Sejak awal Januari hingga saat ini, ribuan orang di dunia telah terjangkit virus COVID-19. Bahkan di Indonesia, virus ini telah memakan banyak korban. Setiap hari jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Setiap hari ada orang yang menangis pilu karena kehilangan orang yang mereka kasihi akibat terinfeksi COVID-19. Rumah sakit pun mulai menjerit karena kesulitan menangani pasien COVID-19. Alat pelindung diri juga sulit didapatkan. Setiap hari, para tenaga kesehatan bergumul untuk mengalahkan rasa takut dan cemas dalam membantu pasien COVID-19. Tuhan, banyak kami yang gelisah, takut dan khawatir karena harus dirumahkan dan bahkan mungkin terancam tidak menerima gaji. Para pekerja harian tidak mendapatkan penghasilan. Oh Tuhan, sungguh sulit situasi saat ini. Rasanya kami tidak sanggup. Dalam peringatan Kamis Putih ini, kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melepaskan dan menyelamatkan kami dari situasi yang sungguh sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat bagi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami memohon perlindungan-Mu bagi setiap tenaga medis dan keluarganya, agar mereka tetap sehat dan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan menolong seluruh rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Berdoa untuk ketersediaan APD, obat, dan berbagai hal yang diperlukan oleh rumah sakit saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19 ini, baik pasien yang terkonfirmasi positif, PDP maupun ODP yang sedang dirawat di ruang ICU atau sedang mengisolasi diri di rumah sakit atau di suatu tempat. Kasihanilah mereka Tuhan, berikanlah kesembuhan sempurna, berkatilah obat yang mereka konsumsi, dan teguhkanlah iman percaya mereka. Kami mohon Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 ini. Berikanlah jalan keluar kepada mereka. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati mereka agar tetap sabar dan berusaha walaupun dalam situasi sulit. Cukupkanlah rezeki mereka. Pakailah kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat dan mau berbagi dengan sesama kami. Tolonglah ya Tuhan. Tuhan, dampak lain dari COVID-19 ini, kami harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Ini pun terjadi di kampus kami, Universitas Kristen Indonesia. Kami bersyukur atas teknologi yang membantu kami tetap terhubung satu dengan yang lain. Walaupun kami harus work from home, belajar mengajar dari rumah, dan bahkan ada di antara kami yang mungkin terisolasi. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau tetap ada, bahkan bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi Uki tercinta. Mampukanlah kami untuk tetap semangat dalam keadaan ini. Berikanlah rahmat-Mu agar kami sebagai dosen maupun mahasiswa tetap setia dan bertanggung jawab dalam tugas dan panggilan kami. Tolonglah juga agar para mahasiswa tetap rajin belajar dan setia menyelesaikan seluruh tugas mereka. Ujian tengah semester yang juga akan dilaksanakan walaupun itu secara online, mohon Tuhan tolong agar dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kami hanya berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mampukanlah kami untuk mensyukuri situasi ini, bahkan semakin memperdalam hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan dan juga dengan sesama kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapa, pengharapan kami tertambat dengan pasti hanya kepada-Mu. Karena Engkau Yesus Kristus yang telah sedia mati untuk menebus kami. Di tengah kecemasan dan ketakutan karena virus corona, kami memohon biar kiranya iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu.
Kami berdoa di masa yang sukar dan menakutkan ini, biar kiranya gereja sebagai entitas kesatuan tubuh Kristus tidak ikut panik ataupun gelisah, tetapi dapat berperan nyata dalam menyatakan pengharapan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi Uki, biar kiranya Engkau juga memberkati Yuki dan pemimpin rektorat dan seluruh keluarga besar Uki hanya berpengharapan kepada-Mu, sehingga setiap rencana maupun kebijakan dapat mendukung pemerintah. Kami juga mau berdoa untuk ibadah-ibadah gereja yang dilakukan secara daring, senantiasa menumbuhkan iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu, dan tidak menghambat kami untuk kami dapat menghayati akan makna penderitaan-Mu. Bahkan kami semakin dikuatkan karena sauh kami adalah batu karang yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus. Kasih-Nya yang tak terhingga sanggup memegang kita dengan kuat dan aman. Amin. Demikianlah pokok doa ini kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah refleksi masa sengsara Kristus pada hari Kamis Putih ini. Biarlah seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia boleh diberkati oleh ibadah ini, dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki perayaan Jumat Agung, dan sambutlah kebangkitan Kristus pada hari Minggu Paskah. Dan kita akhiri refleksi ini dengan berdoa mohon berkat Tuhan, diawali dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang telah hadir dalam ibadah refleksi lewat media online ini, sehingga setiap kami yang ada dimanapun kami berada, termasuk yang kini ada di rumah, di tempat kos, dan di perjalanan dimanapun kami berada, biarlah kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, walaupun kami kini ada dalam bayang-bayang kecemasan, ketakutan, bahkan bayang-bayang maut akibat COVID-19 ini. Namun kami boleh tetap setia, tidak akan mengingkari, menyangkali, dan mengkhianati Yesus. Karena kami yakin dan percaya, kuasa maut, kuasa kutuk telah ditaklukkan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh memberkati kami sekalian. Biarlah kasih dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, anugerah dari Yesus Kristus yang telah mati di salib menebus dosa-dosa kami, dan kekuatan, pertolongan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus menopang dan menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya.